الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتان kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Alhamdulillah telah memetamkan di dalam majlis baik hadis-hadis mengkitab Umdatul Ahkam dan terbaik metal hadis di 70 sah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal umira bilalun ay yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Hadis ni hau riwayatnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya meng Anas bin Malik radhiyallahu anhu kan hau menjelak gang hau pada Bilal, yakni Bilalan agang kong bang agang kong adzan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akad, yakni Nabi pada akad pegai adzanan tawa tawa bang dan yang pada akad dan dia pegai iqamah dan dia habang habang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kaum lo hormat, di dalam hadis ini dan dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu hau riwayat khan tegai hau mayai khan tegai meng hakik kong ceng di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggau adzan dan iqamah. Dan awal bepih dan ya tipel kong Allah ucap fardu semiang lembu waktu nan hau ka pasyarak berai adzan o phong nabi phong sahabat phong nabi dan ya tu di Mekah nan ka hau adzan o semiang nan kai mata azan o di pelkong nabi dan phong sahabat hau hijrah mai Madinah nan dan ja manusia hau temu Islam lo yenan gai jauh bru napa hakai asa kong bejak kan le temu waktu yenan nabi hau mesyuarat hang phong sahabat reung mundung bra yo ban le tok pui yakni ya ka phong majus reung mundung dai yu pai ya ka phong yahud ta ni na ngai reung mundung ka pada tang chuong ya ka phong nasara yen nabi hau mu aman yo bal tong pi nan ta mai nabi sallallahu alaihi wasallam nan ya brai azan ya ka azan kong trai to azan gel gai dan ya nabi pada pegai bilal dan azan to to bang melainkan kalimah takbir di awal dan ya pak bang dan ya gai kalimah at tauhid la ilaha illallah di akhir dan ya bang dan nabi sallallahu alaihi wasallam pada pegai iqamah dan witir mananyo habang habang melainkan kalimah takbir dan gai di awal tawabang dan jenengai kalimah qad qamatis salatu qad qamatis salah dan tawabang dan di akhir dan mata takbir tawabang gai kong mata talal gai kong bencah. Dan nantian kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat, Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala kat hau sebut menghikmat-hikmat mengadhanan kat lep hang ulama hau sebut menghikmat-hikmat nyo dan ya pak hikmat tisanyo dan ya padang syiar Islam padang atas senyian Islam hong pu adhanan dan ya dan ya padang at tauhid yakni pu bahasa Allah subhanahu wa ta'ala hong terai sebut kalimah at tauhid dan tito dan ya pekahkan mengtebal waktu semeng waktu lah hasa kong nyutal terai adhan untuk pekahkan lek temu waktu. Dan yang dengar di kelau dan yang pekahkan meng lebih semayang dan bila yang azan azan di lebih lain hunai le lebih dan yang semayang lebih dan lebih semayang ayau ka sumki ayau ka surau dan yang dengar di pak nyau dan yang jaiu dan semayang berjamaah di pak dan yang jaiu dan semayang berjamaah kaya agang agang Islam lekai dan yang jauh dan semayang berjamaah ya ka aul ulama jumnun dan ja la nyonun fardhu ain la sembang berjamaah dan fardhu ain tu yang dalal dalal kaum ta di dalam Al-Quran dan dalal dalal ta di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kaum lo hormat,
haraplah kita tahu hau faedah mung Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahu hau hadis kong tiap baik ni. Harap-haraplah kita tahu hau faedah mung hadis kong tiap baik ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.